Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Ketemu lagi dengan saya Samsul Ma'arif, guru olahraga di SMK Taruna Pakirip. Pada video kali ini saya akan mencontohkan 11 variasi plank. Kalian pasti sering mendengar bentuk latihan plank yang manfaatnya akan kalian rasakan pada seluruh tubuh kalian. Ya, ini latihan ini bermanfaat untuk melatih hampir semua otot tubuh. Bagaimana gerakannya? Lihat kelanjutannya di video saya. Gerakan ini merupakan gerakan plank yang paling dasar, atau bisa kita sebut gerakan plank yang paling mudah. Yaitu bagian yang menyentuh lantai adalah lengan tangan bagian bawah dan ujung sepatu. Yang perlu diperhatikan yaitu kepala jangan sampai lebih rendah daripada pantat. Jadi usahakan tatapan ke depan supaya posisi kepala itu tidak lebih rendah, karena apabila kepala lebih rendah daripada pantat akan menyebabkan rasa pusing. Pertahankan agar punggung sampai kaki dalam posisi lurus. Pada variasi plank yang kedua ini, kita bertumpu hanya pada lengan tangan kiri dan ujung sepatu, sedangkan tangan kanan diluruskan ke depan. Untuk punggung sampai tumit, ya, tetap berada dalam posisi lurus dan kepala dipertahankan lebih tinggi daripada pantat. Jangan sampai pantatnya yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita ganti posisi tangan yang lurus, di mana sebelumnya tangan kanan yang lurus ke depan. Sekarang tangan kiri yang lurus ke depan. Tumpuan pada lengan tangan kanan dan ujung sepatu. Sekarang kedua lengan kembali bertumpu di lantai, kita beralih ke kaki, yaitu kaki kanan diangkat sedikit ke atas dan kaki kiri bertumpu di lantai. Pertahankan posisi kepala tetap harus lebih tinggi daripada pantat. Selanjutnya, kini kita berganti ke kaki kiri yang diangkat sedikit ke atas. Sedangkan yang bertumpu di lantai yaitu kedua lengan dan ujung sepatu kaki kanan. Kita meningkat
ke variasi plank yang sedikit lebih sulit, yaitu tangan kiri dan kaki kanan diangkat bersamaan, sedangkan yang menumpu di lantai yaitu tangan kanan dan ujung sepatu kaki kiri. Gerakan ini sering disebut menyerupai gerakan Superman saat sedang terbang. Selanjutnya, kita ganti tangan kanan dan kaki kiri yang diangkat. Untuk yang bertumbuh di lantai, yaitu tangan kiri dan ujung sepatu kaki kanan. Pada variasi plank berikut ini, kita memposisikan badan kita menyamping, tangan kiri menempel di lantai, kedua kaki bertumpuk, sedangkan tangan kanan diluruskan ke atas. Gerakan selanjutnya, posisi tangan masih sama, namun kita tambah bebannya dengan mengangkat kaki kanan sedikit ke atas. Sekarang kita berganti arah, yang sebelumnya tangan kanan di atas, sekarang tangan kanan yang menjadi tumpuan dan tangan kiri diluruskan ke atas. Kedua kaki kembali bertumpuk. Yang terakhir, untuk menambah bebannya, kita angkat kaki kiri sedikit ke atas. Untuk tumpuan, masih sama, yaitu dengan lengan tangan kanan. Bagaimana sahabat sehat? Pastikan kalian bisa mengikuti gerakan yang saya contohkan tadi. Gampang kan? Saya tunggu tugasnya, yaitu kalian tirukan gerakan tadi, kalian dokumentasikan dalam bentuk foto. Foto itu kamu tempelkan pada Microsoft Word, kemudian kamu upload di portal belajar dalam bentuk PDF. Jangan terlambat ya tugasnya. Sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.